Rote adalah pulau paling selatan Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini terkenal dengan kekasan budidaya lontar, wisata alam pantai Nembrala, musik sasando, dan topi adat Tiilangga. Secara administratif, Pulau Rote semula merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Tingkat 2, Kupang. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Rotendao Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rotendao resmi menjadi satu dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kotanya adalah Ba'a. Salah satu putra terbaik dari Kabupaten Rotendao adalah Profesor Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes atau lebih dikenal dengan Profesor Weja Johannes sebagaimana sebutan untuk nama rumah sakit pemerintah terbesar di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau lahir di Termanu, Pulau Rote pada tanggal 16 Juli 1895 dan wafat di Den Haag, Belanda pada tanggal 4 September 1952 pada umur 57 tahun. Berkat kecerdasan yang dimilikinya, Profesor Wezet Johannes berhasil melanjutkan sekolahnya ke Europese Legere School di Kupang pada tahun 1905. Setelahnya, Wilhelmus Zakaria Johannes melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Masa pendidikan yang seharusnya ditempuh selama 9 tahun dapat diselesaikan Wilhelmus Zakaria Johannes dalam waktu 8 tahun dan mendapat gelar dokter pada tahun 1920. Pada masa prakemerdekaan, beliau terlibat aktif dalam berbagai organisasi sosial politik dan kemanusiaan. Karena takut akan pengaruhnya, pemerintah Belanda bahkan pernah mengajaknya bekerja sama dengan janji akan memberikan gaji dan kedudukan yang tinggi. Namun tawaran itu ditolaknya mentah-mentah. Dr. Johannes malahan secara terang-terangan mengajak rekan-rekannya agar mereka berjuang untuk kepentingan Republik Indonesia. Ia bersama rekan-rekannya membentuk Yayasan Bakti Mulia yang melayani dan merawat rakyat sekaligus mengumpulkan dana untuk perjuangan. Sesudah Indonesia diakui kedaulatannya, Dr. Johannes diangkat menjadi presiden atau yang sekarang disebut rektor Universitas Indonesia dengan tugas membangun kembali Universitas Indonesia yang terlantar. Pada April 1952, ia berangkat ke negeri Belanda untuk mempelajari perkembangan ilmu ronsen serta manajemen rumah sakit di berbagai negara Eropa seperti Belanda, Swiss, Jerman, Prancis, dan Inggris. Semangat belajar dan semangat juang beliau untuk Indonesia begitu kuat. Meskipun saat itu, selain pincang, Dr. Johannes juga memiliki riwayat penyakit jantung. Namun tekadnya untuk mengenyam ilmu sangatlah kokoh. Hingga akhir hayatnya, Dr. Johannes tidak pernah menikah. Ia pernah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita Belanda. Namun, Dr. Johannes mengakhiri hubungan itu karena ia lebih memilih untuk berbakti kepada ibunya yang tidak menyetujui perkawinan anaknya dengan wanita asing. Semangat nasionalisme inilah yang patut menjadi teladan bagi kaum muda dewasa ini. Pada tanggal 4 September 1952, Profesor Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes meninggal dunia di Den Haag, Belanda. Jenazahnya dikirim dengan kapal Mojokerto dari Belanda dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Senin 24 November 1952. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman Jati Petamburan, Jakarta Pusat pada Rabu 26 November 1952. Atas jasa-jasanya,
Profesor Dr. W.Z. Johannes dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 06 garing PK garing tahun 1968 tanggal 27 Maret 1968. Penghargaan lain yang diterimanya dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1969 adalah penetapan Profesor Dr. W.Z. Johannes sebagai karyawan anumerta di bidang pendidikan dan pengetahuan. Beliau tidak saja dikenal sebagai pahlawan nasional, namun juga terkenal sebagai ahli radiologi pertama di Indonesia. Karena itu, namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yakni Rumah Sakit Umum W.Z. Johannes, dan menjadikan namanya di salah satu jalan di kota Kupang. Untuk memperingati jasanya di bidang pengembangan ilmu rontgen, namanya juga diabadikan pada ruangan rontgen Rumah Sakit Dr. Karyadi. Nama pahlawan ini juga pernah diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Wilhelmus Zakaria Johannes. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Sudah saatnya kita mengingat, menghargai, dan belajar dari tokoh bangsa di masa lalu untuk membangun generasi muda Indonesia yang lebih baik. Kiranya spirit perjuangan W.Z. Johannes menginspirasi kita untuk terus belajar, tekun bekerja, cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan karya-karya yang berfaedah bagi kemajuan daerah dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!